Pemirsa Jurnal Kampus kali ini hadir dari mahasiswa KKN yang melakukan kegiatan Jumat Sehat yang berlangsung setiap minggu dalam satu bulan penuh. Mengingat bahwasanya masih ada wabah virus COVID-19 yang masih berada di sekitar kita saat ini, maka kegiatan Jumat Sehat ini sangatlah penting untuk dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh sehingga terhindar dari COVID-19. Kegiatan Jumat Sehat ini dipandu oleh Clinton Saputra Sitorus yang berasal dari Universitas Kota Palangkaraya. Beserta rekan tim KKN Kebangsaan yang berasal dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Di antaranya Silviana Evalina Saragih dari Universitas Kota Palangkaraya, Jepri Kurniawan dari Universitas Kota Palangkaraya, Ninyoman Mardiangsih dari Universitas Kota Palangkaraya, Syabantina Kirana Dewi dari Universitas Kota Palangkaraya, Noviana Safitri dari Universitas Negeri Semarang, Yoga Franciscus Sipayung dari Universitas Malikus Saleh, Eka Rusmawati dari Universitas Trunojoyo, Indri Rivina Putri dari Universitas Brawijaya, dan Doni Setiawan dari Universitas Musamus. Kelompok KKN Kebangsaan ini di bawah pimpinan dosen pembimbing lapangan atau DPL oleh Ibu Dr. Tarita Aprilani Sitinjak STMT. Antusias ibu-ibu PKK Desa Garantum Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau dalam mengikuti Jumat Sehat memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam menjaga pola hidup sehat. Adapun tema pokok dalam KKN Kebangsaan yaitu penerapan falsafah Huma Betang sebagai perwujudan NKRI untuk mendukung pengembangan lumbung pangan menuju kemandirian nasional. Tim Jurnal Televisi mengabarkan.